ini kayak gitu bisa ke ini dimensi lain. Ih, lihat baju kita kembar. Iya tuh, aku doang enggak. Kikil banget tuh, putih sama jeans. Dia doang. Sekarang aku lagi jadi dia cewek kita pohon. Aku masih moles. Tolong jangan kembang. Les dari berapa tahun juga kita udah enggak bisa enggak pintar. Lesnya enggak lulus-lulus. Enggak pintar-pintar. Ini belum mulai. Belum ada yang nonton aja sih. Kenapa ya? Dia kan soal gitu, karena dia notifnya iya, iya benar. Tone kita beda banget ya. Beda semuanya beda. Iya. Aku neutral. Kamu apa? Aku cool. Enggak, aku kayak neutral deh. Enggak. Eh, maksudnya layar HP-nya. Bukan cool. Ya, aku juga awalnya pikir kayaknya kalau Neil bahasnya layar HP deh. Tapi aku lanjutin aja. Layarnya neutral. Enggak deh, warm. Aku enggak punya Kak Gita agak kuning gitu. Iya, lebih cool. Warm. Iya enggak sih? Iya. Tuh. Oh, Kak Gita mendapatkan komen masuk disini? Duluan. Makasih ya. Iya. Iga bisa ber ini ya. Nah, ini dapat dikit lah. Dapat dikit main lah. Di sini indahnya ada yang sama sekali. Tolong. Nah. At least ada bahunya lah muncul. Hi guys. Iya. Kita kalau kikio lagi pakai baju kita aja. Iya. Jangan ajak dia. Iya, soalnya kita punya kali banyak bahan baju kita, kikio ya. Iya, putih atasnya, putih bawahnya jeans. Kita pakai baju yang mau tutur aja. Iya ya. Aku lupa. Oh, aku ingat. Malah oh, nih kok enggak ada yang nonton gue. Orang-orang ngambek ya? Yaudah aku numpang dulu aja sini. WD ada Onil. Terakhir kita live bertiga itu yang itu loh, yang di toilet. Itu udah berapa tahun lagi? Itu tau enggak? Itu di PH. Kalian harus tahu kita mau latihan kikyo itu. Oh iya, benar. Mau latihan apa pas sebelum latihan? Sebelum pokoknya. Sebelum latihan, sebelum latihan kikyo. Itu awal mula, iya. Guys. Kita teman, juga waktu itu kita ya. Mulai les 3 tapi tahun itu kikyo yang kedua kan. Oh iya. Yang pertama kali soalnya pertama, aku ingat iya. Abis acara cekica. Iya, di kalau enggak salah. Terus aku juga abis pertama kali kayak aku. Oh iya. Bodoh sekali. Awal kikyo kita di apa ya? Event apa ya? Ini. Enggak. Teater request. Iya teater. Teater yang dapat masing-masing center. Oh iya. Kan itu Kak Gita center. Oh iya. Itu sudah sangat lama. Terus yang kedua apa? Ngedo banzai, ketiga banzai lagi. Banzai. 2022 banzai, 2023. Pokoknya banzai. Karena enggak pernah dirombak jadi orang mikir kikyo tuh kita gitu loh. Pernah enggak sih ganti? Enggak. Iya kan? Selalu gitu. Beneran kita. Setahun sekali, bener-bener setahun sekali. Bener, 2021, 2022, 2023. Kemarin banzai. Dipikir bakal oh, sekali kali ya. Ada kali ya. Enggak. Kita udah ganti tahun. Terakhir 2022 ya? 2023. Oh, 2023. Iya, tapi awal tahun banget. Oh, kayak Maret deh kalau enggak salah. Makanya setahun sekali, the real setahun sekali. Tahun ini kita kipir-kipir dulu ya. Dia dulu les-lesannya masih ada apa enggak? Kita takutnya udah pulang kampung masih, kan. Masih butuh enggak? Sumpah, enggak kebaca dari sini. Iya, sama. Banyak banget yang live. Iya, soalnya kita mau pergi. Iya guys, kita habis teater kan. Mm-mm. Terus kita mau pergi juga. Mau pergi bareng. Heeh. Makanya kita live bareng. Live. Tuh bahkan di aku viewersnya enggak ke-loading tau. Stuck yang di situ tadi. Enggak. Oh, iya. Kadang gitu. Kadang tuh gitu terus tiba-tiba nanti udah banyak gitu. Iya. Pas. Kadang tiba-tiba di tengah-tengah kayak udah 5 menit enggak ding, 7 menit tuh biasanya langsung. Ih, tapi aneh kan di sini tuh enggak kayak gitu, tapi iya, pas ini makanya. Iya, tahu. Iya, kalau kan? Di kita tuh kayak dia tuh 9/16. Nah, kalau di sini kita itu dapat bertiga. Jadi ini kalau kelihatan bertiga. Ya udah bagus. Tapi kayaknya itu lebih kotak gitu. Kita udah mepet-mepet banget di HP guys, yang kelihatan. Bisa ada. Kayaknya iya. Itu tuh karena dibuka di ini, di web. Bukan aplikasi. Nah, tapi kan nanti pas rekordannya mereka bisa nyimpannya kayak gitu kan, kayak gitu. Bisa kelihatan kayak gitu. Kita bertiga. Karena kalau di web banget. Kayak gitu. Bagus. Oke deh. Thank you, Kak Satria. Thank you. Masuk enggak? Pakai tas. Lipstiknya udah hilang. Enggak sebenarnya ada tahu. Cuman pucat. Apa? Iya. Kalau di layar. Padahal lagi live di rumah. Emang lagi pada perasaan live kayak semua. Di kaca udah tebel. Tapi kalau di sini tuh kayak kan enggak tahu ya. Ini live Gita apa Indah?
Semuanya live. Kayak semuanya live. Iya betul. Pilih aja yang mau yang mana. Iya, sama aja. Menurut lihat aja POV yang paling bagusnya yang mana. Iya, POV-nya paling suka yang mana. Iya, angle terbaiknya yang mana. Kok kenapa? Aku ininya hitam, itu putih. Apanya? Yang mana? Iniannya. Light mode. Oh. Oh, iya aku juga light. Emang aku kamu emang kalau kayak gitu ngaruh ya? Iya, jadi yang itunya jadi hitam. Instagram juga aku putih. Aku juga semuanya light mode. Enak liatnya putih. Aku pernah berubah jadi hitam. Perasaan aku putih juga. Aku putih juga, tapi kok aku itunya hitam? Salah kali kamu? Enggak mungkin. Iya. Itu mah hitam. Sih, rasa ingin membuktikan sekarang juga. Eh, tapi enggak bisa keluar tahu. Iya, kalau keluar langsung habis benar. Iya, kan? Iya, waktu itu aku pernah ditelepon sama mama terus sama. Iya, sumpah. Enggak bisa lagi harus ulang lagi, harus iya. Matiin terus ulang. Terus aku enggak bisa kayak dosen restart live gitu kan. Kan biasanya. Iya, aku juga jadinya masuk kayak ini aku udah berapa menit ya? Aku sempet kayak aku ngelanjutin dulu kan. Aku lanjutin kok enggak ada komen sama sekali kayaknya. Berarti mati. Kayak aku enggak tahu. Oh, aku udah sempet ngomong beberapa menit gitu. Tapi enggak sadar tuh. Memang. Kita harus kayak di sananya tuh udah. Iya. Meminta untuk biar bisa disambungin. Karena terlalu ribet karena kita kan banyak ya yang mengkontak kita tuh. Nah, teman-teman kita aja udah ada berapa puluh, ada 50. Manajer juga mau nelpon kita kan. Belum staff-staff ada berapa? Terus belum kakak-kakak yang membutuhkan kita dikeluarin langsung hilang. Belum dan keluarga kita. Iya benar. Kan harus ngabarin banyak orang. Iya, masa kita bilang kak, guys, aku live IDN dulu jangan telepon aku ya. Gak mungkin ya, kasihan teman. Thank you, guys. Ya. Kak Satria. Kak Indah gak nonton GDA. Oh, enggak nonton GDA. Iya. Ngeliat New Jeans, ay banyak banget itu. Seraphim. Seventeen. Aku bilang ke dia, ya udah ya ikhlas gitu. Ini paling gak ikhlas. Ya udah ya ikhlas gitu. Jangan nangis tapi. Tolong gak ikhlas tapi belum. Dia malam ini. Malam ini apa 2 hari? Malam ini malam aja. Kalau besok kan ke rumah gue gitu. Udah menentukan ya. Aduh, ikhlas sih, tapi gimana ya? Ikhlas kok. Siapa aja sih yang kan sama-sama pergi? Lagi perform. Tadi. Ya. Support lah. Untung gak nyasar. Kasih gift-nya. Makasih gift-nya, guys. Makasih, guys. Tapi penasaran juga sih, New Jeans pasti ramai banget, guys. Iya, New Jeans baru pertama kali ke Indonesia. Lagunya Oh my god. Iya. Semua sing along. Iya, tahu, pasti. Iya, semua lagunya tahu gitu kan sih kita. Non-fans pasti kayak akan nyanyi. Thank you Kak Irsha. Ada Indah. Tapi jauh banget. Iya, jauh sih. Sini. Mungkin ya kalau misalnya di sini. Heeh. Gimana? Enggak sih, enggak jauh. Macet dong, kita yang susah. Iya. Bener. Oh, di sini bener. Kita yang susah pergi. Bener. Jis tuh di Kemayoran ya? Di Jakarta Utara nggak sih? Jauh banget. Tepatnya arah Ancol. Iya, dekat situ. Itu kayak jauh banget sih. Jauh banget. Nggak muncul ya notifnya? Sekarang udah muncul kan notifnya? Baru muncul kayaknya. Kalau itu memang tidak bisa dihindari. Tau gak kucing gue di rumah udah kayak gitu tuh nih. Oh iya. Gede banget. Oh iya. Lebih siapa gede namanya? Dari paha gue. Segini. Itu yang siapa? Blue. Yang Blue udah meninggal kan kak? Yang kakak sering bawa-bawa di live show. Oh, karena aku tahu gitu. Gede banget kayak musang. Yang oranye ya? Kalau lagi duduk yang kayak gini di sebelah ibu aku tuh bener-bener kayak musang banget, gede banget. Kepalanya gitu. Bahkan lebih gede dari kepala tangan ini. Kepalanya kayak segini deh. Dia apa versi ya Anggora gitu? Enggak, dia kucing lokal tapi ada campurannya gitu. Iya, aku malah suka kucing gitu yang bulunya dia, pendek dan bulunya gempal pendek, ya. Tapi kayak badannya tuh jadi steril kah? Iya. Oh. Dia sama cewek. Pengen juga cowok. Pengen punya yang gembul gitu. Iya, sama. Itu aja. Kayak unyung-unyung. Kayak musang tapi gue tetap aja takut, gede banget. Tapi dia nggak obesitas, bukan yang perutnya yang gede gitu. Gede. Kayak emang sebadan-badan besar gitu. Emang tangannya juga gede gitu nggak sih? Tapi dia yang sekel. Iya.
Gemes banget tuh pasti melihat. Tapi dia keluar-keluar enggak kalau kucing kampung gitu? Kan jiwanya ada setengah jiwanya ada kampung gitu. Dia benar-benar kucing ini banget. Dia enggak mau dikasih makan bekas kita tuh enggak mau. Oh, dia emang kucing. Dia ngikut mamanya berarti apa papanya? Dia yang mana sih keturunan Angora apa Persianya? Enggak tahu. Itu bukan anak itu dari kucing kayak kita gitu. Jadi waktu itu punya temen ibu aku mau pindah rumah. Kan enggak mungkin kucing-kucingnya dibawa semua kan. Terus ada lah diambil satu. Terus itu kita gedein. Terus gede banget jadinya. Oh, iya iya iya. Jadi cuma satu sekarang kucing kayak kita. Ada satu lagi, yang satunya dipungut dari jalan. Oh, kucing biasa banget. Itu biasa. Enggak, ternyata dia juga campuran. Oh iya. Justru yang ini bulunya agak. Tapi emang kalau kucing campuran tuh kelihatan lebat. Beda mukanya. Iya. Padahal waktu kecilnya enggak tahu nemu di mana, pokoknya di jalan terus ibu aku kasihan kan. Kasihan. Sama aku suka terus diambil aja terus diambil. Ini siapa lagi nih tiba-tiba ada di rumah? Semuanya udah gembul-gembul. Nggak sabar yang itu gede. Yang kecil-kecil ya. Udah masih si tiga. Busok Sun. Apa? Masih tiga. Masih tiga. Masih alhamdulillah. Dia juga ada anak kucing. Iya, ada tiga. Kecil-kecil banget. Dia udah campur banget. Soalnya mamanya tuh British. British short hair. Abu. Tapi mamanya suka kemana-mana. Suka kayak ke kucing kampung. Iya, suka. Dia tuh beramai-ramai gitu. Murahan. The real kayak dia tuh suka keluar kan emang aku tuh kalau misalnya siang tuh suka dikeluarin. Enggak dia tapi orang tapi dia kan? Tapi dia balik lagi ke rumah. Iya tapi ada masanya dia udah ilang. Pernah sih kayak gitu dia ada temennya waktu yang British short hair tapi yang putih. Mm-mm. Cowok namanya Carl. Tuh kayaknya diambil orang gitu deh. Soalnya emang dia tuh berbreng. Tau gak sih kayak kucing tapi kelihatan kok itu laki gitu. Kayak bener-bener kayak gagalnya tuh bagus banget. Cuma dia tuh diambil orang sih terus ya udah, tapi enggak lama dari situ kayak lama sih lumayan kayak setahun kemudian kali ya. Tiba-tiba ada kucing. Enggak, ada kucing ke rumah. Mirip banget kayak gitu. Terus akhirnya udah diambil aja. Tiba-tiba dia masuk ke rumah terus berantem kan sama kucing. Terus ya udah akhirnya dia ya udah tinggal di situ. Terus malah yang paling berisik. Nah, kucing aku tuh enggak pernah ada yang ngeong kan. Aku kayak bingung, ini kenapa ya kucing aku enggak pernah ada yang ngeong ya gitu kan. Nah, cuman dia doang yang ngeong kayak ngerti gitu loh diajak ngomong. Karena aku namain Loki kan. Namain sama kakak aku. Loki. Lalu Loki kan bener-bener kayak mau apa kayak jawabin gitu loh tuh kayak lucu dia tuh yang paling kayak dibayin banget sama mamaku karena yang respon ya dia iya karena itu dia ngerespon banget bener-bener kayak Loki mau ini terus kalau bisa habis di apa namanya digodain abang aku kan kayak misalnya di apa ya di iya di ujung-ujung sampai kayak bener-bener gitu dia bisa lari ke kamar dan ke mamaku dia ngadu itu mama aku tuh yang kayak diapain Loki gitu diapain Mas Onel ya sumpah dia lucu banget sih walaupun kucing nemu tapi dia nggak gede-gede tapi emang aslinya kalau karakter Loki emang aslinya kayak gitu apa bacot juga oh iya dia bacot sumpah dia hobi banget ngajak berantem sih bener-bener ih cuman dia yang bawel bahkan kucing aku yang oranye itu heran dia kayak nggak pernah bikin masalah nggak pernah yang kayak ngapain oranye kalem iya kalem tapi ya gitu pup sembarangan itu masalah ya cuman dia tuh dulu bener-bener nggak pernah ngeong gitu kayak cuman gitu doang aku sampe bingung dia sakit bisa dong biar ngeong emang nggak bisa waktu kecil nggak pernah diajarin ngeong mungkin kali ya dia kan adepnya dari kecil iya dia tuh adepnya tapi nggak dari kecil dia 3 bulan baru diambil terus ada di rumah kucing nggak ada ngeong gitu kayaknya iya sih jadi bahkan si L aja tuh dia nggak pernah L itu yang abu-abu British short hair dia nggak pernah ngeong juga dia ngeong kalau lagi lahiran doang karena dia minta tolong buat cariin kardus gitu sih. Oh. Kayak gitu dong. Bukannya kayak kardus. Kecuali kalau yang Loki, Loki emang bawel banget. Umurnya berapa Loki tahun? Nah, enggak tahu. Dia tuh datang tuh sedeng. Sampai sekarang jadi terus sedeng. Dia laki. Enggak tahu semua dia umurnya berapa. Sedeng terus sih. Iya, dia sedeng terus. Tapi dia yang paling lucu sih, yang paling kayak mood banget gitu. Ada juga suka datang ke rumah ada namain Michel. Hai Kak. Halo Kak. Michel? Iya, cewek soalnya. Michel. Abu-abu putih gitu nyampur.
kayak kucing. Berarti kita penyuka kucing, kamu juga punya kucing di Jambi. Di Jambi nggak bisa, di apartemen aku nggak bisa pakai. Aku yang ngerawat ibu aku. Iya kan, iya. Tapi aku bilangnya kucing ibu aku, kucing ibu aku. Iya, kayaknya lebih peduli mama aku deh daripada aku. Aku bagian mainin aja. Iya benar. Kamu ngurus nggak sih? Iya, marah-marah. Iya, nggak deh. Ada yang datang lagi kayak ini kucing siapa gitu. Mama aku dulu nggak suka banget ada kucing kan. Sama kali itu yang punya kakak aku kan. Pasti kita tahu yang bawain. Iya benar. Kakak aku punya di rumah temennya. Soalnya waktu itu mama aku nggak boleh. Iya. Mau ada kucing di rumah ya. Sama. Siapa yang mau ngurusin gitu kan? Terus ya udah kan temennya kakakku waktu itu udah mau pindah ya udah kira dibawa lah ke rumah 2020 tuh. Terus dia kayak ternyata di 2020 itu dia si L itu juga udah tua. Terus ya udah dibawa. Jadi, masih kayak stres tuh dia. Kayak lari sana lari sini gitu kan. Terus udah dari situ nggak tahu sering berjalannya waktu mama aku kayak malah yang beliin makanan keluar kelamaan aja kayak pulang yuk kenapa dicariin belum dulu makan deh, gitu gitu iya pasti kayak gitu si ini belum makan kasihan cariin dulu deh coba keluar gitu dia yang panik terus ya, anehnya ya kalau si Loki ini ya mama aku lagi masak nih terus dia ngeyong-ngeyong minta makanan terus mama aku bilang dia kasih dulu makanannya gitu kan aku udah kasih dia nggak mau harus sama aku yang panjang banget loh harus siapa yang mau di sini harus disuapin harus banget. Itu dulu tuh sama kakak for the first time ngambil kakak dipanggil kakak bahkan kucing gue yang sekarang yang kayak musang itu di rumah dipanggilnya abang sama ibu kayak lucu banget si abang dikasih dulu deh lucu banget abang woi lucu banget iya lo kenapa ya sumpah kayak ada orang ibu gitu. Tuh oke okay. Kalau aku lihat si El wah dia tuh kalau ngeliatin bener-bener kayak ngeliatin banget kayak gimana ya kayak ada roh kayak ada sesuatu yang hidup dia mau ngomong tapi dia nggak bisa dia kalau udah ngeliatin sinis tuh sinis banget kalau lagi melas banget tapi dia bisa mijet oh kayak semua kucing bisa nggak sih iya. Tapi kalau yang lain aku nggak bisa. Bisa oh dia nggak bisa kucing kamu bisa sih kucing kamu manja semua dong biasanya enggak semuanya manja tapi yang nggak manja pun juga kayak gitu oh itu biasanya katanya kalau mijet gitu dia suka ke ibunya gitu loh misalnya masih kecil oh iya mijet pantesan sering gitu ke mama gue tau dikira induknya kali ya oh, iya kali sini pijitin mami katanya panggilnya mami capek lah, cuma udah kayak anak sendiri loh. Sama-sama, panggilnya ibu. Pijitin dulu sini maminya. Di Jambi berarti ada berapa kucing dah? Aku sebenarnya aku punya 2 kucing, tapi yang satu itu dia kayak dia kucing campur. Makanya aku tanya tadi kakak dia suka jalan-jalan apa enggak. Kucing aku tuh satu lagi kampung sama Persia, jadi dia gabungkan. Nah jiwanya tuh sangat kampung. Dia tiap hari tuh berkelana, terus pulang cuma buat minta makan doang. Dia juga gendut juga kayak. Tapi dikandangin gak kalau malam? Enggak dikandangin. Enggak. Dia bener-bener sesuka hati dia aja gitu. Tapi dia lucu. Pokoknya kucing-kucing kampung sama campuran tuh lucu, sumpah. Dia kelihatan gendut banget enggak sih? Iya. Kucing aku justru jiwa kucing rumah banget. Kucing rumah ya. Aku juga ada satu lagi yang Persia banget. Dia di rumah, dia manja. Yang itu tuh juga manja sih, tapi itu dia suka keluar. Dia bener-bener preman ini banget. Adventure ya, adventure. Ya, kalau kita misalnya keluar ya tiba-tiba kita ketemu kayak Nico gitu. Kayak menyapa di jalan gak, luar. Pulang dia kalau malam, kalau lapar dia pulang. Atau kalau enggak ada yang ngasih makan dia di luar, dia pulang kelaparan kan. Kayaknya dia ketemu deh orang-orang yang ngasih dia makan di luar itu. Baik-baik sama dia. Sosialita kucing. Iya, sosial butterfly. Sosial butterfly extrovert. Kucing aku juga gitu sih, keluar, tapi kalau malam tuh dikandangin. Oh. Soalnya takut diambil sebenarnya iya, sih. Terus kadang tuh waktu itu si Ellen kan udah sering banget ya hamil 3 anak kecil suka hilang. Kadang dimainin bocil-bocil gitu loh. Tahunya kayak diambil gitu kayak gitu-gitu terus tahu-tahu enggak ada. Makanya sekarang udah mulai dikandangin gitu. Iya. Aku kucing aku juga bisa 3 hari nggak pulang. Sama banget. Iya kan? Waktu itu aku udah nangis sih. Nggak sih lebay mama aku sih yang kayak iniin banget. Di mana ya Loki ya? Loki soalnya yang hilang tuh waktu itu. Mana ya dia? Apa dia digigit ular ya gitu? Gitu iya. Cariin. Biasa kasih puter-puter makan komplek kasih gitu makan gak? Ke kucing sekitar. Oh. Terus ya, nanti kalau ada Loki suruh pulang ya. Gitu, oh gitu. Gitu. Oh. Ya, katanya gitu kalau katanya gitu kan. Terus ya udah tuh. Sempet kayak yaudahlah ini mah kalau nggak diambil orang kucing komplek gitu ya lucu banget terus ya udah balik untungnya dia balik aku
udah beberapa kali ganti kucing sih, kucing aku ada yang hilang, ada juga yang meninggal. Ya? Belum, Kat. 10 menit lagi. 10 menit. Duluan aja. Duluan aja kalau enggak. Ya udah, Kak Katrin. Kan kita nanti. Katrina. Kita ini aja. Thank you. Dia ngadu sama Cisiani. Apa? Apa yang tadi kan awalnya aku pergi sama Katrin kan. Ini gak menunggu tuh pasti. Terus dia ngajak Cisiani. Terus ya itu. Ya, nanti 10 menit lagi terus dia bilang aja. Cisiani, Kak Indam. Mana Kak Katrina? Tuh Katrina udah pergi dia. Janjian putih. Enggak, guys. Enggak, ini enggak putih, guys. Ini enggak putih, guys. Ini krem, guys. Krem, guys. Pengkhianat, krem. Celanaku bawahnya juga enggak jeans biru lagi. Tidak bukan cewek bumi. Kita udah biru banget, iya, biru putih. Udah jeans putih ya. Udah. Temen les banget. Temen les. Chemistry kita aduh, udah mulai ini. Udah mulai goyah. Goyah. Ya, dadah. Dadah. Kok ngomong lagi, dadah lagi sekali lagi. Dadah. Belum. Oh, belum. Dadah. Tuh, shit. Enggak kebaca. Iya, sama. Gua udah berusaha bikin. Maaf ya, silinder soalnya. Berasa gini. Oh, aku juga silinder, ada silinder. Silinder enggak bisa pakai 10. Lagi. Manajer kita lewat urusan, guys. 10 menit lagi. Seperti memberi kode. Apalah. Santai dulu enggak sih, Mas, jam segini? Iya enggak sih? Iya, bisa kok kita nyampe 10 menit. Iya, santai. Kayak celana pramuka. Iya lagi. Itu siapa tuh yang pakai? Apa? Kiti. Kak Kiti. Sini Kak Kiti. Enggak lihat. Dari mana aku lagi ini? Kayaknya semuanya lagi dulu. Showroom. Nih, sini mau. Lucu banget kayaknya. Astaga. Oh, itu Cisiani. Iya, Cisiani aja di situ. Katrin nyarinya di sana. Bahkan itu Cisiani yang jauh di mata aku gak kelihatan. Cisiani. Jauh di mata. Jauh di mata. Dekati hati. Itu yang lagi live udah selesai. Oh, udah selesai deh, dia. Udah. Kok udah dulu? Iya, kita yang duluan. Cici, kita sedikit lagi kok. Cici, ya, hai Cici. Kalau mau ini kita sedikit. Cici sini, Cici, guys. Cici. Tanganku muncul tiga lagi. Cici sini. Nah, sini Cici. Anyong. Apa kalian putih-putih sih? Anyong. Ini kayak beda. Enggak tahu, Ci. Beda tone ya. Cantik deh. Kayak mau ponytail ya? Kita mau kikil. Oh, storyline ya. Kita mau kikil. Tadinya kita ke bawa bareng banget. Iya, tadi Katrin nyariin Cici. Iya. Mana dia? Mau bareng. Oh. Kak Indah bareng kita? Iya. Terus sedikit terus lagi kok. Oh iya, tunggu ini dulu. Sedikit. Berapa menit lagi sih, Kak? 7 ya? Iya. 7 menit. Sedikit lagi. Kita shoot ya, Kristi ya. Kita switch kamera sekarang juga. Gak boleh. Di depan juga ada yang live kan? Tadi Kak Giti dari mana, Kak Giti? Dari depan? Dari itu, iya. Ada Jessy sama Lola. Lagi live juga. Iya. Udah selesai? Gak tahu. Belum kan? Lucu banget sih. Oh iya, tadi katanya Ola mau bareng kita. Iya, ya, maaf tiba-tiba ya. Hilang. Padahal Ola tadi sudah panggil Ola sama Jess itu di situ emang fake friend, emang Ola itu. Emang gitu kan. Kalau Ola fake friend guys. Emang sih. Kalian diajak kan? Tapi sekarang dia langsung Jess kan. Enggak kaget sih kalau si Ola itu. Gila sih, fake friend banget Ola. Friend banget. Kata aku sih kalian nanti labrak. Kompor banget nih. Kompor sih, paling kompor. Itu Gen 11 juga lagi itu, Ci. Udah. Iya, ada yang tadi belum, belum kok, ada yang belum. Cici lain sama mereka? Enggak. Lain? Iya, kenapa enggak live ya? 2, 4, coba apa Cici sini aja. Enggak kebanyakan aja. Iya. Udah mau sama itu, suruh banget. Oh. Udah mereka dulu deh. 5 minutes again kok, Ci. Oh iya, di ini, Ci. Kita perginya bareng. Pergi bareng gitu.
Kita naik kapal selam. Iya. Yeah. Naik kapal selam. Baik banget dia. Iya. Pokoknya kalau enggak naik kapal selam enggak berangkat. Iya, iya. Sumpah kita ngomong ke Kak Eva sekarang juga. Kapal selam. Please pesenin kita kapal selam. Mana? Yang mana kita yang datang terserah. Yang datang pempek. Pempek. Kan kapal selam. Wow, aduh lucu banget. Iya, Mbak Cici. Sini Crispy mau masuk kan? Crispy sudah ada di banyak live ya. Tadi lama di situ. Oh aku tahu kenapa. Aku cuma numpang. Ini aku tone-nya warm banget karena kenapa? Waktu itu di pengaturan ada yang buat oh biar nggak sakit mata ya. Oh iya iya iya. I know. Iya iya. Bukan yang night mode, ada yang. Iya iya ada yang bikin biar agak lebih kuning. Iya mau sekuning itu kak. Sekuning itu. Sekuning itu. Sekuning itu. Wow. Sekuning itu. Se aku koneng itu enggak? Aku koneng. Aku koneng. Se aku koneng itu. Di sini ada pergi. Se aku ada pergi guys. Bahu Pak Ono udah mulai kita kelihatan. Iya. Mil tunjukkan bahu lu. Tunjukkan bahu gue. Guys, apakah kalian lihat Flora? Enggak. Oh, ini dia Flora. Katanya tadi mau balik dia. Iya. Oh iya, jadi kakinya sakit katanya. Tapi nggak tahu. Aku datang nih. Dadah. Bye bye. Udah mau ini. Gak apa-apa kok. Dadah. Kalau misalnya tiba-tiba nggak, kita kabur. Baru kan. Tiba-tiba. Enggak, tapi kayaknya di sini tadi. Apa? Coverage. Iya. Oh iya, iya kan? Santai dulu enggak sih? Iya, udah emang sih. Emang dia tuh sebenarnya nungguin kita tahu. Iya, oh iya. Kita ada kosong di sini baru. Iya lagi ya. Kan kita aja masih live. Iya. Sampai kapan live-nya? Bentar lagi lah. Bentar lagi guys. Habis iya, ini kita mau ada lagi. Kegiatan lagi. Betul. Mandi kan. Bunga tuh enak banget loh. Ya, gitnya. Kegiatan apa tuh? Ada nih. Apa ya, teman-teman? Toyo mana? Hujan enggak sih? Kayaknya enggak ada suara hujan. Tadi pas kita lagi teater tuh ada ini kan. Petir enggak sih? Gluduk-gluduk iya, gitu. Iya, gluduk-gluduk gitu. Mana sih? Ya? Ya. Guys, ayo. Mim, bentar lagi. Bentar lagi. 2 menit, Mim, sumpah. Hujan. 2 menit, Mima. Ya. Ya. Iya. Okay. Ada di foyer enggak? Ada Mim. Oh iya, ada Ola dan Jessie. Ola. Pakai apa Mim perginya? Pesan. Hujan, oh, guys. Oke. Okay. Hujan. Oke. Hujan, guys, ternyata. Langsung kayak bentar lagi Mim, 1 menit lagi. 1 menit 30 detik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Mim, santai. Hadian live tuh aku suka ada ininya. Iya benar. Tapi itu juga ada. Tapi harus gini, iya harus sih. Aku balikin dulu. Benar sih. Aku lihat dulu. Benar. Mulainya jam berapa? Ya. Deket kan? Iya. Tinggal berlima ya. Yang lain oh, kita tinggal berlima doang. Ya, kalian berlima doang. Kok Mim kalau itu Mima. Kita enggak jadi. Emang ada yang bilang enggak jadi. Pulang kita. Lah, berarti kita tetap bareng ya? Enggak, Mima duluan berarti. Mima. Enggak, nungguin di lobi. Oh, Mima di lobi nanti kita nungguin kita kan? Iya. Oke. Okay. Kirain okay. Kita itu menyulitkan orang iya. Banget ya. Asli, men. Mending kita. Kita baca top gifter dulu kali ya. Boleh. Oh. Aku dulu, di 10 ada Kak Alvaro si Arsita. Terus di 9 ada Kak Philip. Di 8 ada Pangeran Syahdani. Di 7 ada Destiko Kurniawan. Di nomor 6 ada Kak Mamat. Di nomor 5 ada Kak Rayi Beneran. Di 4 ada Kak Haidar Al Indonesia. Kalau ini tuh gak bisa dilihat ya, kayak full namanya apa? Gak bisa, ya kan? Gak bisa pencet profile. Aku kemarin bilang Kak Aris, Aris D. Pratama. Karena dia di sini. Asun. Karena dia di sini.
emang boleh nebak nama orang. Ngebacain depannya aja. Iya, Aris Day gitu, selesai kan. Gak usah ditebak-tebak namanya kalau gak kelihatan, indah. Terus ada Dimas, Pak Dimas, terus ada Kak Fakri. Terus yang pertama ada Kak Aris Day Pradita. Oke, aku bacain. Oke. Ah. Hebat. Wow, ada di dua tempat ya. Di nomor 1 ada Kak Aris, terima kasih Kak Aris. Di nomor 2 ada Kak Sky Only 11, terima kasih banyak. Di nomor 3 ada Kak Cedar juga, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Victor, ada Kak Kinos, ada Kak L. Eh, kucingnya Oni. Oh, L. Ada Kak Otnil, ada Kak Erodeo, ada Kak Destiko, ada Kak Mamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh. Oke. Okay. Oh my god. 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 Oke, okay, nomor satunya ada Kak Aris De Pradipta. Nomor 2-nya ada Kak Satria DS, nomor 3 ada Kak Victo Alfri aja nih, enggak tahu kan. Terus ada Kak CHNO, baca gimana ya? Ya udah. Kak Irsyad. Terima kasih Kak Lixi, Kak Oi Febinya Onda. Wow. Weh, makasih. Yang asli nih ada Gitanya. Asli banget nih, guys. Makasih Kak Hashim, Kak Arya Sutanto, Kak Mamat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yeah, terima kasih. Bye bye guys. Semuanya. Iya, kita udah ditungguin semua orang. Oh ya. Bye bye. Oke, kita end. Dadah. Dah.